hari ini akan banyak tempat yang akan kita kunjungi, jadi ikuti terus lah ya perjalanan saya. Bye! Kamasi lagi makan roti. Hah? Roti corner ya? Corner. Kamasi. Roti Kamasi orang dia bilang, tapi namanya sebenarnya corner. Di sini kita sering sekali beli roti buat dibagi-bagiin ini lagi sama mama. Enak sekali, benar-benar enak. Harganya juga terjangkau. Jadi biasa kalau mama pelayanan ke penjara-penjara atau ke daerah-daerah bawain oleh-oleh buat masyarakat cuma bisa kasih roti, setidak-tidaknya mereka bisa kenyang. Nih, ada rotinya nih. Ada donat, lalampak. Donatnya lembut sekali, pokoknya terkenal banget di sini donatnya lembut. Roti keju, roti coklat, semua lembut, enak. Eclair, eclair, ada eclair sama susun juga lembut dan wangi. Tuh, mama kok. Susun sama eclairnya itu lembut dan wangi. Ini ada mami ke. Ini timnya mama bertahun-tahun yang lalu. Ini tim Ongkaeng, Komdan, Robi. Ini tim yang selalu ikut sama kita. Kita rame-rame karena kita mau ke area Minahasa Tenggara. Itu dia rotinya baru datang. Transportasi khas daerah di Minahasa Tenggara. Sekarang kita lagi berada di Ratahan, daerah Ratahan yang tentunya merupakan ibu kota kabupaten. Dan sekarang kita bakal lanjut. Halo, Nanda. Selamat sore semua. Ya, jadi sekarang masyarakat di sini antusias sekali dan kita senang karena bisa diterima dengan baik di daerah Minahasa Tenggara. Disurvey Hillary ini kandidat yang termasuk kandidat yang paling kuat ya. Dan paling muda. Nah, sebentar Hillary akan memperkenalkan dirinya. Saudara-saudara, saya kadang mungkin masih minder di hadapan begitu banyak orang. Dorong mungkin melihat sebelah mata karena dia baru
umur 22 tahun. Kita sudah berusaha sampai jadi mahasiswa S3. Kita bilang, ih sedangkan yang tua-tua belum S3, masa kita reken menimbulik mau bacalon. Tapi memang begitu politik. Ada anak dokter jadi dokter, dorong tepuk-tepuk tangan. Bagus anak-anak so meneruskan dari orang tua sama jadi dokter. Ada anak kepala dinas mau suka DP anak jadi PNS, bagus dorong tepuk-tepuk tangan. Oh bagus ini sekarang DP anak so ada penerus generasi. Ada anak mantan pejabat mau kemudian memberi diri buat masyarakat, dorong kata-kata akang di luar sana. Dorong bilang-bilang bukan main cuma kata menumpang pada DP mama dan papa PTNR. Saudara-saudara kami, anak-anak yang maju dari Garda, memang benar kami banyak latar belakang keluarga pejabat. Tapi kami dipersiapkan dari kecil untuk mengerti bagaimana kepentingan rakyat itu selalu nomor satu. Saya spesialisasinya ada di dunia hukum. Saya mengambil master hukum di Amerika, mengambil doktor hukum di Jakarta. Supaya boleh kemudian membuat hukum dan peraturan yang pro rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nggak ada tujuan lain. Memang orang semua selalu dipersiapkan anak-anak mahasiswa hukum supaya boleh kemudian mengerti apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Tidak boleh lagi ada ketidakadilan orang dapat tangkas sambarang-sambarang. Karena memang orang seberapa kali lihat di Indonesia cuma ada dua yang dapat tahan sementara pilkada. Eli Engelbert Lasut dan Ahok. Cuma ada dua di Indonesia sepanjang sejarah. Karena di peraturan tidak boleh ada yang dapat tangkas atau dipolitisir kemudian ditahan waktu sedang mencalonkan diri. Dan kalau misalnya ini hukum-hukum seperti ini harus ditegakkan, ini ada anak-anak yang masih muda yang memang torongnya ada kepentingan apa-apa, torong mau maju kok itu. Dan saya sangat bersyukur sekali karena kakak Mongol kemudian merekrut saya boleh bergabung di Garda Pemuda Partai Nasdem. Ini merupakan suatu wadah yang teramat sangat tulus, fokus cuma buat masyarakat. Mereka ada banyak yang melatih masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Minahasa sana, anak-anak yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, kemudian direkrut, diberikan pendidikan bagaimana untuk menjadi seorang wartawan yang baik, kameramen yang baik, supaya boleh menjadi ahli-ahli media. Ini satu-satunya organisasi yang kemudian membuka mata saya, bahwa sebenarnya anak-anak muda itu kita masih punya idealisme. Kita masih punya rasa untuk memberi diri buat masyarakat walaupun terompe umur masih muda. Jadi saudara-saudara, mungkin cuma itu yang boleh kita bilang, cuma itu yang boleh kita sampaikan. Karena saya sudah berjalan kemana-mana, memang masyarakat cuma minta tiga itu. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sisanya tentunya akan dibangun sesuai dengan kepentingan dan program-program dari masyarakat daerah setempat. Dan saudara-saudara, ini yang akan saya perjuangkan, ini yang akan saya jadikan sebagai program dan fokus utama. Selamat sore semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jadi kalau keratahan, saya dari kecil dulu sejak kesini. Karena kebetulan tapi oma orang ratahan. Jadi opa orang Sangir, oma orang Ratahan, lahir kita pe oma, kita pe oma kawin, lahir kita pe mama, tapi mama kawin lahir kita. Begitu. Ya toh, jadi setidaknya dan jadi nyosaka gitu, torong orang-orang Ratahan itang-itang ya memang sebegitu dan pikuli. Gitu. Yang penting itang orang begitu deh. Itang kumyakin ini atau begitu dan jadi. Jadi buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua yang ada di mitra, yang ada di lokasi pada sore hari ini, Mongol cuma mau bilang satu hal, saya pribadi tidak pernah berencana mau jadi artis. Kita cita-cita dulu, kita ndak ada kepikiran mau jadi tentara, ndak. Karena kita tinggal di Tamako sayang, paling ya mewarisi ilmu badoti. Ada terorang tamaku kasih yang tinggal modal tinggoraka yuk no. Maksudnya supi orang kok cuma baca 3 kalimat. Jadi kita sekolah di Sangir, di Tamaku. Memang kita asli orang Tamaku, orang memang orang Tamaku sejati. Jadi sampai hari ini ya puji Tuhan, kalau orang gak pernah berpikir orang hidup, karena orang tahu di saat orang serahkan hidup pada Tuhan, Tuhan yang atur mau jadi kayak bagaimana hidup. Amin. Ya tuh bayangkan kita boleh jadi artis dari Sangir sekalian cuma Mongol. Nggak ada yang leng tumbuh saya. Sampai cuma di Manado jual kopra. Itu mermongol di nasional. Itu. Jadi kalau Mongol pulang Tamako, tak usah mau jasa singgah-singgah di rumah saudara.
kaget lu tiba barangkat sayang. Dia kasih bobi engka kaki game over. Aduh, biar jauh sayang. Tapi kuki sendiri jadi tahunan di berkom mati. Jadi kalau sampai disangir, Ron sini singgah sama Mama Akang nyanda. Singgah jabat tangan boleh, kalau dia kasih kopi biar jobe air putih jauh sayang daripada kau game over. Tapi itu dulu. Itu dulu. Memberikan saya kesempatan untuk kemudian memperkenalkan diri. Kemudian memang mungkin Tuhan melihat hati, Tuhan kemudian berkenan memberkati, ya lebih boleh dapat beasiswa 100% tidak bayar sama sekali, masih di fakultas hukum. Saudara-saudara, saya kemudian menekuni bidang hukum. Kemudian saya mempelajari bidang hukum lebih dalam supaya boleh dapat keadilan bagaimana sebenarnya ini sistem hukum. Akhirnya kemudian saya melanjutkan studi di Washington University di Amerika, saya dapat kesempatan untuk kuliah S2 di sana. Dan sekarang saya sudah selesai, saya mendapatkan gelar LLM dari Amerika dan langsung lanjut S3. Jadi sekarang mungkin orang boleh bilang, tuh lari langsung baru lahir, kalau maling dulu le, semua baca le. Dia baru masih muda, tapi memang benar saudara-saudara, sepanjang sejarah Sulawesi Utara, baru Hillary pergi langsung caleg umur 22 tahun untuk DPR. Jadi yang di sini yang bisa saya bersyukur jo. Nek, hidung-hidung PC enggak usah ngeluh, yang penting dapat lubang dua. Nek. Yang lagi bergabung. Yeah, jadi kita makan di rumah makan Cheng. Oh. Ini mama. Jadi kita makan di sini bebeknya terkenal banget. Ya, bebek sama yang paling enak Pirana. Coba. So pasti orang-orang jahat yang mau duduk di dalam. Masyarakat so mesti ingat siapa tuh orang ini. Masyarakat kemudian harus mengingat bahwa kita adalah subjek dalam politik. Kita adalah pelaku-pelaku politik. Kita bukan sekedar objek yang diperebutkan oleh partai-partai. Yang penting kita punya tanggung jawab. Yang penting kita punya niat yang baik untuk memberikan sumbangsi buat pemerintah supaya kemudian semua boleh berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Selama orang punya kemampuan untuk menginfluence people, untuk bisa use the power of education to educate others,
Tolong pasti boleh jadi berkat buat orang lain. Ikuti perjalanan Hilary hari ini. Sekarang Hilary sudah sampai di rumah dan bakal istirahat buat kegiatan besok. Bye semuanya.